Hai Bunda, setelah pandemi usai, konser musik kembali ramai diselenggarakan. Menonton konser bisa menjadi momen menyenangkan bersama si kecil loh. Nah, supaya Bunda bisa nonton konser dengan aman dan nyaman bersama si kecil, ada beberapa tipsnya nih, berikut deretannya. 1. Melakukan riset terlebih dahulu, mulai dari venue hingga lingkungannya. Jumlah dan lokasi pintu keluar serta tangga terdekat adalah semua hal yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan tempat duduk atau ruangnya ya. 2. Kenakan anak pakaian cerah dan mudah dikenali. Trik mengenakan pakaian berwarna cerah bisa digunakan agar si kecil mudah terlihat dan dikenali di tengah keramaian. Selain itu, anak juga bisa mengenakan topi yang menarik perhatian untuk membantu membedakan dengan penonton konser lainnya. 3. Pilih tempat duduk dengan bijak. Sebaiknya Bunda duduk di belakang untuk menghindari suara keras dan kerumunan. 4. Bawa pelindung telinga. Saat pengeras suara dinaikkan volumenya, semua orang akan ikut bernyanyi dan berteriak. Bunda perlu melindungi telinga si kecil dengan earplugs. 5. Tiba dan pulang lebih awal. Antrian masuk ke konser bisa sangat panjang, jadi sebaiknya Bunda datang lebih awal ya. Setelah itu pulang sebelum konser berakhir akan menghemat banyak waktu dan frustasi. Hal tersebut akan membuat Bunda dan si kecil terhindar dari kerumunan.